FKUB Jabar Nitenan beking ronjatna angka kasus COVID-19 di Indonesia, utamanya di Jawa Barat. Kukituna pihaknya ngegeing ke masyarakat sangkan tengalakonan kegiatan anu bisa mucung hulukin ting rariengna warga. Forum Kerukunan Umat Beragama Tawa FKUB mereka mandang karena sejumlah kegiatan anu sawatara waktu katompernakeun dilakonan ku sababaraha elemen organisasi kasup acara di Mega Mendung anu diluuhan ku Habib Rizik Sihab. FKUB teu miharep kegiatan anu mucungeulkeun ririungan bisa jadi klaster anyar sumebarna COVID-19. Ketua FKUB Jabar, Rafani Ahyar, nembrakeun pasoalan COVID-19 tepi ka kiwari tacan bisa dirong tepi ka iraha rengsena. Ceuk beja puncer sumebarna COVID-19 dirong bakal karandapan bulan Desember, katambah-tambah dina eta bulan teh bakal aya sajumlah peristiwa dimimiti pilkada, Natal jeung mapag bagantina taun. Dina kaayaan sarupa kitu, Rafani salaku pupuh FKUB ngageuing ka sakumna elemen masyarakat, utamana organisasi keagamaan, sangkan AUB secara maksimal ku cara tuhu kana protokol kesehatan dina saban kegiatan keagamaan. Situasi ya, perkembangan yang terjadi baik secara nasional maupun Jawa Barat ya. Nah, kami bersepakat bahwa pertama yang menyangkut mengenai perkembangan COVID ya. Jadi FKUB ini punya concern untuk bekerja membantu pemerintah menangani ya COVID. Kita tahu bahwa perkembangan COVID ini sampai hari ini kan belum diketahui sampai kapan ya. Bahkan konon kabarnya puncak penyebaran COVID itu pun belum tahu kita. Tapi diprediksi itu Desember. Sedangkan di Desember itu ada beberapa momen kegiatan. Ada Natal, ada Tahun Baru nanti ya. Kemudian ada Pilkada. Lepas tina aya kalonggaran atau hanteuna, Rafani miharep kegiatan keagamaan sabisa-bisa teu mucungeulkeun ririungan masa turut tetep tuhu kana aturan anu aya sangkan bisa pada nyinglar pandemi COVID-19. Yohana Kurniawan, Bandung TV.